Jumpa lagi di channel GSM. Di video kali ini kita mau kasih tutorial bagaimana cara untuk membongkar iPhone XS Max. Ini kebetulan bautnya sudah tidak ada. Jadi kalau masih ada, silakan teman-teman buka dulu untuk baut 2 ini ya. Ini kita servis untuk touchscreen-nya ya. Jadi kita langsung bongkar aja. Hati-hati ya. Ini kalau di sini, ini mesinnya di bagian sini. Di bagian sini mesinnya. Jadi kita congkel terlebih dahulu untuk. Di frame LCD-nya ya, jangan sampai LCD-nya, frame-nya. Oke, nah ini udah kena ya. Kita bongkar aja. Nah. Jangan sampai di LCD-nya ya. Nah, mesinnya kan di sebelah sini nih. Oke. Kita siapkan terlebih dahulu untuk baut obeng-obengnya. Obeng segitiga. Dan obeng yang khusus iPhone ya. Kalau sudah terbuka seperti ini lebih mudah. Ini kita congkel aja ya. Kayak kuku aja biar lebih aman. Oke, nah sudah ya. Kita ganjel aja sebelah sini. Jadi ini pakai obeng yang bermata 3, bukan obeng biasa ya. Langsung kita lepas saja untuk soket baterainya. Ya, ini ya. Kita lepas untuk soket baterainya di sini. Baru kita lepas untuk soket LCD-nya. Oke, ya, mungkin itu aja untuk cara pembongkaran iPhone XS Max. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.